ini fungsi itu luar biasa nih Pak. Kalau dulu ini semua nggak perlu ada di sini, semua di ini, di dulu sini ini mana kita apa apa siapa apa ya dalam presidensi yang bisa dicari seperti itu. Mari kita kenang suatu lagu yang ya Pak Mas. Kemarin kita semuanya bergandengan tangan Pak Mas. Ya, kalau ganteng tubuh ya, ganteng-ganteng Pak Teh, ganteng-ganteng semua. Terus tolong nyalain lagu yang bagus. Nyalain.
Kita dengar perang
bahwa Telkom ini settle persis dari kecil juga dari semua seperti kita. Nah, beliau lah ketuanya sampai sekarang di Indonesia itu ranking pertama saya katakan untuk swasta. Ah, itu waktu awal-awal itu ada 9 seluruh Indonesia dari 4.300 itu saya ikut menyaksikan karena saya orang yang sering intip pak. 9 yang A itu ada rating lagi. Ada rating nilai. Yang saya ingat ini paling tinggi. Baru minus. Minus belakangan. Ya. Baru itu di Bandung ada satu. Unisba. Baru lagi Gunadarma. Baru lagi di luar Jawa. Nah, minus angkatan kedua ya. Tadi diceritakan seperti itu perjalanannya juga tidak mudah. Ya, saya sudah mengaku secara jujur bersama Pak Wer, kita ini tidak mudah pas sebetulnya dalam usia di kampus ini. Tetapi banyak orang mengatakan, ya kalau saya setelkan lagu yang saya punya itu, ya berarti tua bukan kadaluarsa gitu ya. Kita tetap masih punya semangat muda. Ya, karena itu dengan hari ini kita ketemu kita universitas. Dan hari ini juga kita tadi bertepatan dengan kaum saya tadi yang terbesar. Nah, kita sama-sama ya, ditambah lagi kita telah beberapa hari lalu meresmikan ruangan ini merupakan inkubator penelitian yang mana memang ini sekarang jadi keharusan pemerintah kepada penyelenggara pendidikan tinggi. Mudah-mudahan dengan kita banyak pelajar sini kehadiran Pak Ante, seorang senior, seorang yang pengalaman, seorang impor sukses telepon, kita bisa meniru lah, paling gak banyak pelajar dari itu. Sekali lagi, kalau saya mewakili manajemen kampus, ya berharap, ya, rahaja ini ada tempat strategi Pak, kalau pertama-tama mungkin terasa jauh. Tapi jangan lupa Pak, bandara Soekarno-Hatta Internasional itu adanya di dekat sini atau Kota Tangerang. Banyak sejarah Aptikom contohnya waktu itu punya kantor di UI. Cerita-cerita Prof. Eko, masih Prof. Eko dan Prof. Ucok dari sekretarisnya curhat sama kita, saya dengan Awel. Tamu-tamu yang luar kota itu berbelit-belit jalan, makanan nyasar. Ada ruangan enggak? Kita kasih ruangannya. Pertimbangannya apa? Singgahan-singgahan kalau dia mau ke Jepang, mau keluar negeri kemana-mana, kadang-kadang pesawatnya malam, dia bisa kemari dulu, baru nanti kita urusin ke airport. Nah, harapan kita dari kesaksian itu Pak Ate sama Pak Ate kan yang sering keliling dunia, kepercayaan untuk penelitian apa. Daripada dikejar-kejar dari Bandung pesawat itu jadi capek Pak, kita siap menunggu Bapak di sini untuk stay dan kita urusin sampai ke airport. Demikian kembalinya. Kita banyak belajar walaupun partai waktunya singkat ya, terus terang saja kita sangat terinspirasi apalagi tadi ada sekolahku yang memang dibekali buat kita. Saya kurang pandai bahasa Inggris Pak, tapi sedikit-sedikit saya tahu dulunya. Oleh karena itu terima kasih sekali lagi atas nama manajemen dan semoga Pak Teh itu ada kenangan tersendiri masuk ke ruangan ini. Terima kasih Pak Teh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.